Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada ibu-ibu dan bapa-bapa. Alhamdulillah, syukur lagi kita kepada Allah Subhanahu taala. Jadi hari ini admin bawa sidang penonton, ibu-ibu dan ayah-ayah kita semua ini mari di Patah Sekom. Tu dia di Patah Sekom. Jadi sini ini tempat berjalan, lepas tu tempat beli barang-barang ni, nak mari shopping, beli barang ke apa boleh lah. Bila-bila halau kau klik ke hak jai mana kau. Sini ada kakak. Bila-bila kita nak mari berehat di tepi patah dia ni, ada beberapa perkara kemudahan yang disediakan kepada para ibu bapa. Banyaklah ibu bapa kita yang datang mari dari kawasan tiga wilayah selatan Thai kita ni, sama ada di Taning Jala ke Patun Naga ke dekat kok, bila-bila dia klik mari daripada Hak Jai ataupun di sebelah di atas dulu lah, Bakok ke Hak Jai ke segera ke dekat kok. Sementara tu dia pakat main berehat rehlah di sini di tepi patah, bawa anak pinuk main patah, main air omok gapo dan sebagainya dekat kok. Kebetulannya dekat kok pada hari ni ni angin di kawasan patah Sekom kita ni boleh kira jugalah angin kuat, ombak pun juga besar dekat kok. Bagi sesiapa nak main air patah tu kena beringat benarlah. Jadi hamba ni tak berapa nak setuju ke manalah kalau pian-pian nak mari main air patah kat dekat kok, lebih-lebih lagi kok budak-budak kecil dekat kok kerana ombak tinggi semua pi dekat kok. Dan kalau kita nak mari apa tika duduk makan di tepi patah tu tak ada gapolah. Di waktu tengah hari ni ramai juga dah dekat kok orang pakat main dekat makan sining ni. Dan hamba pun ada kecek kira tanya khabar juga tu, kata makcik kat awal kita dia tu main mana katak. Dan kebanyakan dekat kok marekon ni nak pergi ke sebelah dekat jai ataupun klik mari daripada Hak Jai. Sama tahu nak sampai ke rumah kok, apa tika makan nasi sining dulu dekat kok weh. Kerana suasana ataupun panjakak sining ni oh begitu indah, begitu sedap semati dekat kok. Budak-budak pun seronok dekat kok boleh duduk main air patah tepi ni. Kalau tika udara biasa kok sining ni ramai benar ban, ramai lebih daripada sekali lagi dekat kok orang pakat di main patah dekat kok. Lepas tu pakat duduk berehat di bawah pohon ru. Tu dia. Lepas tu ada setengah-setengah hok pagi anak cucu mereka main patah ni. Ibu bapa duduk tunggu di bawah pohon kayu berhati tengok lah. Kalau boleh kok tak usah duduk main lah dekat kok, takutnya tarik dia omok pergi dengan sekelip mata kok. Nak sesak kau kakek. Apa tika duduk berehat di bawah pohon ru ni dekat kok seronok tengok. Makan, minum, macam-macam. Berehat berbuah dengan kawaiku sain-sain dan temen-temen dekat kok. Jadi satu perkara yang begitu indah sangat dekat kok. Dan ni lah di Patah Sekom. Sekom ni duduk di dalam kawasan daerah Pipa dan Mukim Sekom, wilayah Songkla di aku. Sini ni ramai lagi lah orang patah mau hidup berehat jalan, berkelo berehlah dan sebagainya di aku. Jangan lupa ikuti page kita. Assalamualaikum.